Di jalan raya yang dilakukan oleh anak-anak muda ini yang di Kota Padang, ada beberapa lokasi yang kita sudah deteksi, yaitu di daerah-daerah Khatib Sulaiman maupun di daerah Ayani. Ini menjadi sasaran prioritas kita untuk penertiban di sana. Memang ya, segala risiko pada saat kita mengamankan, tadi malam ada tersenggol anggota kami ya, ditabrak oleh salah satu anak balap liar ini, tapi sekarang sudah kita berikan pengobatan dan kemudian juga barang bukti hasil balap liar itu sudah kita amankan di Polresta Padang untuk dilakukan penindakan sesuai dengan lapak dada. Aku bukan jodohnya.